Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Kembali bersama Man Channel. Kali ini saya akan berbagi tips umpan untuk harian bawal. Dan kebetulan saya sudah berada di kolam harian jabur, di mana di sini ikan yang diturunkan yaitu bawal dan lele. Dan ini dia rekomendasi umpannya. Pertama akan saya sambangi nih rekan saya yang kelihatan dari tadi narik terus bawal. Selamat siang, bro. Siang. Ini pakai umpan apa nih hari ini? Sekarang pakai umpan biasa nih, cacing nih sama kepompong. Cacing apa ini? Cacing kalung nih. Cacing kalung, boleh lihat ya? Boleh. Nih, teman-teman, Kang Ade Repo ini dia pakai cacing kalung nih. Mantap. Ini kebetulan diturunkannya itu kan bawal dan lele. Jadi ini kolaborasi nih, ini cacing kalungnya nih. Ini teman-teman. Jadi cacing kalung ini ukurannya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi sedang. Mantap lah kalau buat bawa sama lele. Dan Kang Ade ini juga bawa cacing merah nih, mungkin untuk lelenya ya? Ya, itu cara buat lele ini. Itu umpan yang pertama nih, sekarang saya mau lihat nih hasilnya, boleh nggak lihat? Boleh. Ini apa namanya, isinya lele dan bawal, tapi mayoritas bawal. Nah, nanti juga saya mau sambangi kawan-kawan juga, nggak tahu dia pakai umpan apa, nanti kita tanya-tanya nih. Thank you, bro. Oke. Ini dia kawan saya nih. Selamat siang, bro. Pakai umpan apa nih? Sama kepompong. Oh, dia pakai kepompong sama ulatnya yang udah menguning. Ada yang masih di daunnya juga. Banyak banget sih kepompongnya. Udah dibukain. Lagi musim. Mau beli ke sini. Ini juga saya lihat dan tadi. Mau jualan juga. Narikin juga soalnya. Boleh lihat ikannya ya? Iya, boleh. Ini lebih banyak, bro. Ini bawal semua malah. Ini banyak. Oke. Jago, om. Dan itu umpan yang kedua. Dan nanti kita lihat satu lagi nih. Yang sebelah sana. Kayaknya juga tadi saya lihat narikin terus. Nah, sekarang kita tanya yang satu lagi nih. Selamat siang, bos. Selamat siang. Pakai umpan apa nih? Umpan saya, ini. Saya lihat dari tadi narikin terus juga. Elite Jerman. Wih, ulat Jerman. Dia pakai ulat Jerman. Ulat Jerman. Dan, pasar luas kadang-kadang. Ini bro, ulat Jermannya nih. Semua umpan impor, oi. Jerman. Boleh lihat hasilnya? Iya, kita umpan impor. Oh, Jerman. Wih, ini lumayan. Jadi ini tiga orang ini yang tadi saya perhatiin narikin terus nih. Oke, jadi demikian rekomendasi dari saya umpan harian untuk jabur baik bawal maupun lele, terutama khusus untuk bawal. Jadi yang pertama cacing kalung atau cacing merah, kemudian kepompong, dan yang ketiga ulat Jerman. Oke, makasih Kang ya. Ayo. Oke teman-teman, kembali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe Man Channel. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe Man Channel dan tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Man Channel. Dan sekarang kita lihat aksi teman-teman dengan menggunakan umpan cacing kalung, kepompong, dan juga ulat Jerman. Ini dia.
Yang lain pada ngeliatin, bro. Ini strike kayaknya nih. Wih, mantap. Bos. Bawa. Cacing kalung mantap. Wih. Mantap. Makan bos, makan. Ajib. Cacing kalung mantap. Tadi nih, narikin terus. Nah, ini juga strike nih. Mantap. Ada yang pakai tegek ini. Ulat Jerman nih. Jerman nih. Pakai teknik terus nih tadi. Mantap. Ulat Jerman. Narik lagi aja, bro. Bawa kapal. Narik lagi aja, bro. Ulur. Mantap. Kepompong benar-benar. Edun. Wis. Sayang sekali, bro. Ikan babon putus. Kita tanya nih, kebetulan ini berdampingan dengan yang pakai umpan kepompong. Selamat siang, bro. Siang, bos. Pakai umpan apa ini? Ini nih, cacing merah. Ini pakai cacing merah. Oh. Sayang dimakan jer terus. Kecil-kecil. Ngelawan kepompong. Oke, thank you, bro. Oke. Okay. Belum beruntung ya. Oke, okay, ah. Gimana, bro? Ya, kita sih mancing aja pakai cacing merah. Ini kebetulan pada pakai cacing merah, cacing apa namanya? Cacing merah. Jadi kalah sama yang pakai cacing kalung, kepompong dan juga ulat Jerman. Jadi ini pindah posisi di pinggir nih, ngambilin lele nih. Udah babon. Mudah-mudahan juga dapat babonnya di pinggir. Ini lele udah dapat berapa? 5. Dapat 5 deh lele. Dan belum dapat bawah. Thank you. Yo. Oke, sekarang kita tanya yang lainnya lagi nih. Selamat siang. Siang, bos. Pakai umpan apa nih? Biasa ikan buat ikan bawal. Coba lihat umpannya. Ini pakai umpan, ternyata dia kalah sama yang pakai apa namanya, cacing kalung, kepompong dan ulat Jerman. Kodenya juga belum turun. Oke, mungkin lain kali lebih berhasil. Kita tanya yang lainnya nih. Selamat siang, bos. Siang. Bagaimana apa ini? Biasa nih. Umpan nasikan. Dari tadi dia ngeliatin yang sebelah mulu tuh. Umpannya kok pink begitu ya? Ini kurang anyir ya? Kurang anyir. Buat bawah. Oke lah, thank you ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tips dan rekomendasi dari saya. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat untuk Anda semua, khususnya penghobi mancing bawal. Sampai ketemu di video berikutnya.
was wrong to say.